Allahu Bentrok sengit kembali terjadi di Khan Yunis Selatan jalur Gaza antara Hamas dan Israel. Brigada al qasam sayap militer Hamas itu merilis video pertempuran tersebut. Dalam video terdengar jeritan dari tentara Israel seusai tank diledakkan oleh Hamas. Hal itu terekam dalam unggahan Brigade Al-Qasam di Telegram pada Kamis 28 Desember 2023. Dalam video terlihat bahwa Hamas menargetkan tank Israel dari jendela sebuah gedung. Tampak asap mengepul saat militan Palestina tersebut meluncurkan tembakan ke arah tank itu. Setelah melancarkan serangan tersebut, Hamas pun mengucapkan hamdallah. Kemudian Hamas pun masih merekam dampak dari serangannya. Terdengar teriakan dari prajurit Israel yang menjerit kesakitan seusai tank diledakan. Diduga teriakan itu berasal dari awak tentara yang menaiki tank tersebut. Kemudian terdengar ledakan hebat hingga membuat Hamas berteriak takbir dan berlari untuk keluar dari gedung. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.